Oke guys, kembali lagi di review kita channel. Di video kali ini kita akan melihat tanaman bonsai milik masternya, yaitu pemilik YouTube WG channel ya guys, yang kontennya itu tentang bonsai sama pertanian ya guys. Ini di sini banyak koleksi pohon bonsai, ada banyak jenis bonsai di sini. Oke okay guys, sekarang kita langsung aja berbincang-bincang sama master bonsainya ya guys. Oh ini dia master bonsainya, dengan nama siapa mas? Mas Trisno. Trisno, ini udah berapa tahun kira-kira mengelola bonsai-bonsai ini? Masih belajar mas, ini baru kurang lebih 1 tahun lebih lah. Oh di sini kan banyak bonsai nih mas? Iya. Ada berapa jenis bonsai di sini mas? Di sini kan saya kan nggak hanya satu jenis ya. Kalau yang di depan kamera ini, pas depan kamera ini ya. Oh, yang warna putih ini. Ini kan sifatnya bentuknya kan taman. Oh, yang taman ini yang jenis taman. Ini kan jenis taman. Oh. Kalau kita bahas tentang pohonnya, ini ya, mas ya. Ini dari pohon jalitri atau mentaos. 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 Ini kan nanti kita sambung pucuk. Oh, jadi di sini ini bekas sambung pucuknya ya mas? Sambung pucuk ya. Oke guys, ini ternyata bekas sambung pucuk, ini bukan dari caranya seperti ini. Ini hasilnya udah rapi seperti ini ya guys. Ini namanya mentaos ya guys, yang warna ini putih. Ini pohonnya mentaos, disambung sama ini namanya putri salju. Oh, jadi yang namanya mentaos itu ini batang pohonnya ini guys. Ini yaitu namanya mentaos. Kalau yang buat sambung pucuknya ini namanya putri salju. Putri salju ini warnanya putih seperti salju ini guys. Iya. Kalau yang ini mas? Kalau yang ini masih sama putri salju. Putri salju. Yang ini yang paling atas ini agak beda ini. Ini kan berbunga itu di atas sebelah sana tuh. Oh iya ini. Kelihatan putih itu. Oh iya ini kelihatan, ada bunganya. Kan? Ini namanya jasmine. Oh ini jasmine ini. Ya. Jadi ini satu pohon itu sambung pucuknya itu berbeda jenis ya guys. Iya, setahu saya kalau mentaos atau jalitri nih ya, kan ini kan sebutannya jalitri. Bisa disambung sama putri salju, yasmin sama ini. Nah, ini anting putri. Oh, ini namanya anting putri anting nih guys. Anting putri. Beda lagi jenisnya berarti. Anting putri sama ini masuk kalau di pohon jalitri pas ini. Oh. Kalau kata masternya ini masih senyawa. Ini coba lihat ini yang subur ini guys. Ini sama? Sama, anting putri. Ini anting putri juga nih guys. Ini yang pohonnya besar nih guys. Itu bisa kita lihat. Bisa lihat koleksi yang lain. Ya, kita lihat koleksi-koleksi yang ini. Kalau yang ini apa mas ini mas? Kalau ini sifatnya bonsai ya, karena ini pendek. Ini pohonnya dari pohon loa. Ini belum bisa di apa ini pruning karena batangnya masih kecil, mungkin 1 bulan 2 bulan udah bisa di pruning dikasih kawat dari dibentuk. Oh jadi gini guys, jadi yang namanya bonsai itu yang ukurannya kecil-kecil seperti ini buat di pot, tapi kalau yang besar seperti ini jenisnya jenis taman. Oke, kita lihat lagi yang lain. Oke, kalau yang seperti ini apa namanya mas? Kalau ini karena ini udah tinggi ya, 1 meter lebih ya, ini termasuk taman. Ini taman pohonnya dari pohon serut. Ini pohon serut. Oh jadi ini beda lagi ya guys, ini namanya pohonnya pohon serut. Pohon serut ini hidupnya bikinnya cukup sulit. Untuk bisa hidup cukup sulit, ini juga udah lama sekali, udah hampir 4 bulan.
Ini bisa seperti ini tuh ada triknya sendiri apa gimana mas ini mas? Kok kan bisa? Pertama kita tanam tentunya ya, kita tanam nanti dari sini kan pasti kan keluar tunas ya, lepas ya keluar tunas. Nanti kita lepas aja, jangan jangan dibentuk dulu, lepas jarak berapa senti lah, 30 senti atau 40 senti. Nanti kita apa ya, kita dibentuk lah, dibentuk, dibikin bulat, tarik kanan kiri atas bawah, nanti kan kita berbentuk seperti bola ya. Lambat bulan, lambat tahun kan nanti bisa bulat. Ini kan udah hampir berbentukan ya. Ini membulatkannya itu harus pakai alat atau secara manual itu mas? Kalau saya kebenaran ini pakai manual, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau kita tunas biarkan dulunya tinggi, panjangnya kan 40 cm lebih ya. Kalau kita dibikin seperti bola, yang satu tarik ke sini, yang dari sini tarik ke sini, nanti kan kita berbentuknya seperti bola. Oh, jadi takro seperti itu. Seperti bola takro ya guys ya, ternyata. Oke, buat yang selanjutnya ini bonsai ini kok ada ininya mas, apa kawat-kawat seperti ini tuh fungsinya apa ini mas? Ini kan dulunya kan kalau kita tanam saja kita biarkan kan rimbun kan nggak bagus kan, nggak ada karakternya kan. Nah, terus kita seperti teman-teman master yang biasanya itu ya, kita pertama kalau udah keluar tunas kita cari karakternya nanti bentuknya bagusnya dibikin apa ya. Oh, jadi ini fungsi dari kawat ini nih guys, ini buat membentuk karakter karakter sendiri. Larinya tunas batang-batang ini akan kemana tergantung kita mau membentuknya gimana. Terus sebenarnya saya masih belajar ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini kan masih prosesnya masih lama, tapi sudah kelihatan karakternya. Intinya kita kasih kawat itu buat nanti ranting-ranting ini akan larinya kemana untuk membentuk karakter yang bagus. Oke, jadi kita bisa lihat ya guys, ini cara melilitkan kawatnya itu seperti ini. Inilah yang menentukan bagus enggaknya nanti bonsainya ini ya guys. Ya, semakin daunnya semakin kecil nanti akan semakin bagus kawan. Oh, jadi ini daunnya itu harus emang dibikin sekedil mungkin ya guys. Lah ya, fungsinya kenapa kita selalu intinya membruning. Membruning itu kita mempangkas daun ya. Berapa bulan sekali kita pangkas daun, itu fungsinya untuk mengecilkan daun. Nah, dulunya daun ini contoh-contoh ini baru saya pruning ya, ini kan agak besar ya. Oh iya. Nah, kalau kita sering pruning atau kita buang daunnya nanti beda nih, sekarang yang segini beda tuh ukurannya kan, beda kan. Oh iya nih guys. Nah, yang kita cari ukuran daunnya yang seperti ini, sekerdil mungkin lebih, jadi lebih kecil lebih bagus. Bonsai itu menariknya itu yang daunnya itu jadi kerdil lah. Kerdil lah. Oke, seperti itu ya guys ternyata. Oke, masih ada yang lain enggak mas ini mas? Sementara koleksi cuman berapa ini, karena kemarin teman juga udah ngambil berapa itu. Oke, jadi di sini tuh master bonsainya itu udah produknya itu udah dipasarkan sampai ke luar negeri ya guys. Ya, kurang lebihnya Singapura. Jadi ini masih, ini juga udah ada yang booking ini guys. Ini kira-kira mau dikirim ke Malaysia guys, ke Penang. Oke, jadi seperti itu ya guys, perbincangan kita sama master bonsai di sini.